Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, terima kasih. Tentunya Anda masih bersama channel Bang Kumis Berbagi, media sorot desa Indonesia. Pemirsa, viral video pencurian meresahkan masyarakat Pandeglang. Kapolres akan tindak tegas penyebar berita hoax. Beredar sebuah postingan status dan video terjadinya pencurian dan pembunuhan yang meresahkan masyarakat Kabupaten Pandeglang. Masyarakat Pandeglang merasa resah sebab dalam video tersebut seolah-olah dinarasikan terjadinya tindak kejahatan di Kabupaten Pandeglang. Akhir-akhir ini, warga Pandeglang, Banten, resah dengan beredarnya dan viral di media sosial video berdurasi 27 detik. Dalam video terlihat seseorang dengan menggunakan pakaian ala ninja sedang mengendap-endap di salah satu rumah warga di tengah malam. Setelah viralnya video tersebut, muncul sejumlah voicemail warga di grup WhatsApp yang melaporkan peristiwa juga terjadi di Seketi dan Cikadeuen. Dan inilah voicemail warga yang sempat beredar. Assalamualaikum Pak RT, urang aya info ieu di dua daerah ieu. Hiji daerah Pasir Kutu ka jero eta nu hiji di Pasir Eurih daerah Cikadeuen. Hoyang lidah. Eta aya kajadian di peuting sekitar jam 3-an ngetok-ngetok pintu marake jubah hideung. Engke lamun teu kaluar bae eta kilometer eta dipaehan. Pas orang keluar ke hirupan kilometer, etang kayak di karek kumanehna. Di sirkutu mereka mari opatan eta. Ia kuari ayo motif anyar di teh yuk. Yo hati-hati Sidri ayeuna keur nangani di Pasir Kutu. Eta tujuan saima di paehan kabeh yuk. Eta ngetok-ketok panto, dibuka-buka 5 menit. Di sikilingnya di pareman. Pas parem eta kan panto kabuka, arah rasup eta garong. Kabeh najero ima di paehan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemberitahuan kepada warga RT20. Barusan tadi informasi dari Cengsiu ada kejadian masalah ketuk pintu udah masuk ke rumahnya Ibu Nong katanya. Saya harapkan atau saya himbau kepada masyarakat RT20 hati-hati. Ya, sekali lagi waspada, pintu dikunci, jangan sampai ada yang ngetuk sampai dia buka. Kalau di ini lihat dulu ya. Yuk, sekian dan terima kasih. Hati-hati di sini udah banyak korban. Di daerah kita bahkan di Seketi juga di Cireungde ya. Cireungde di daerah Seketi. Menurut informasi jam di atas jam 12 malam ngetok-ngetok pintu. Kalau tidak keluar, nanti KWH dimatiin. Nah, pas yang punya rumah keluar tuh, terus dibacok, terus diambil motor apa yang ada di rumah. Jadi hati-hati. Di atas jam 12 jangan dibukakan pintu. Jika ada yang mengetok, dilihat dulu terlebih dahulu. Nah, pemirsa, Bang Kumis akan mencoba untuk mencari informasi atau pendapat warga terkait adanya satu video yang beredar masalah ketok-ketok pintu, dan videonya tersebut nampaknya beberapa tanggapan dari warga, dan ini salah satunya ada warga ini. Selamat siang Kang. Ya, selamat siang. Kang bisa ngobrol-ngobrol sebentar Kang ya? Iya. Nah Kang, pernah lihat nggak ada satu video yang beredar yang masalah pakaian ninja itu Bang? Oh iya, pernah lihat itu di sosial media. Di media Facebook. Terus gimana setelah melihat itu menurut ya, Kang Yudi sendiri? Mungkin itu bikin khawatir juga ya. Mm-hmm. Ya menurut saya sih buat aparat atau kepolisian terdekat bisa menyelesaikan masalah ini, kayak yang seperti nguploadnya atau mengunggahnya harus dipertanyakan lebih jelas. Biar nggak resah ya? Biar nggak bikin resah masyarakat juga gitu. Tapi itu sempat takut juga Bang ya? Ya, sempat takut juga. Bahkan sampai istri pun pada ketakutan katanya. Bahkan jualan pun akhirnya takut.
Oh malam. Gitu ya. Jadi kalau malam istri dan keluarga takut juga? Iya. Lihat video yang tengah malam pakai ala ninja nggak? Pernah. Terus gimana Bu? Takutnya itu Bu? Takutlah, sebagai perempuan kan namanya juga tengah malam ada yang ketok-ketok pintu, kena takut. Ya. Tapi itu percaya nggak sih bahwa itu ada sebuah kejahatan sebenarnya? Ya kadang-kadang ya percaya, kadang enggak. Menyikapi viralnya tayangan sebuah video yang meresahkan tersebut, Kapolres Pandeglang AKBP Oki Bagus Setiaji menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pandeglang agar tidak mudah terprovokasi dengan adanya berita hoak yang ada di media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Oki Bagus Setiaji, SHSIKMSI, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pandeglang agar tidak mudah terprovokasi dengan adanya berita-berita hoax yang ada di media sosial tentang adanya OTK yang melakukan tindakan-tindakan pidana menggunakan pakaian mirip ninja yang berkeliaran ke rumah-rumah masyarakat. Dipastikan di 24 polsek yang ada di wilayah Pandeglang sudah saya cek, sudah saya perintahkan untuk melaksanakan patroli baik siang maupun malam, dan hasilnya sampai saat ini tidak pernah ada kejadian hal tersebut. Dan saya menghimbau kepada oknum masyarakat yang membuat konten-konten yang tidak bisa dipertanggungjawabkan agar segera dihapus, karena kalau tidak kami akan melakukan tindakan tegas terukur, baik apabila itu terjadi kejadian itu di masyarakat, kalaupun itu hanya sekedar berita yang dibuat-buat, kami akan tindak tegas terukur sesuai aturan hukum yang berlaku di negara kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.